Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini Paman Apik mengajak kita belajar penjumlahan untuk jam ya. Jam misalnya 2 jam 35 menit, berapakah kalau ditambah dengan 3 jam 20 menit? Berapa total waktunya? Nah, oke, untuk contoh yang ini nggak ada masalah karena memang tidak ada menyimpan sama sekali ya. 35 ditambah 20 adalah 55. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi jawabannya 5 jam 55 menit. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Nah, contoh yang menarik adalah begini. Berapakah 4 jam 40 menit misalnya ditambah dengan 3 jam 55 menit? Oke. Ya, kita bertahap dulu, nggak masalah ya. Oke, 40 tambah 55 berapa? 95 menit ini ya. 4 jam tambah 3 jam jadi 7 jam. 7 jam 95 menit. Tapi kan menit itu sampai 60 ya, 60 menit itu 1 jam. Nah, jadi ini 95 itu nyimpen ke 7 ya. Jadi nanti 8 gitu ya, 8 jam. 95 dikurangi 60 berapa ya? 9 dikurangi 6 adalah 3. Jadi 35 ya. Jadi 8 jam 35 menit. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, ini bisa kita perluas, nanti persoalannya adalah sampai ke detik ya, sampai ke detik. Misalnya begini. 2 jam 50 menit 35 detik. Nah, ditambah dengan 5 jam 20 menit, misalnya di sini 45 detik. Nah, berapakah waktu ini? Gitu ya. Oke. Jadi kita tinggal jumlahkan saja ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi 35 tambah 45 adalah 80. Biarkan ya 80 detik ya. Terus menitnya 50 ke 20 jadi 70, 70 menit. Oke, dan jamnya 2 tambah 5 7 ya. 7 jam. Oke, jadi ini nyimpen ya, lebih dari 60 ya nyimpennya. Jadi 80 dikurangi 60, sisanya berapa? 20. Jadi di sini detiknya tinggal 20 detik. Tapi nyimpen ke menitnya adalah 1 ya, jadi 71. Oke, 71 jadi dikurangi 60. Nanti nyimpen 1 ya, ke 7-nya jadi 8 ya. Ini jadi 71 dikurangi 60 berapa? 11. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. 8 jam, 11 menit, 20 detik.